أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Alhamdulillah pertamanya mari dah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala anugerah yang telah diberikan oleh kita dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua ini adalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini sama-sama kita mengambil sedikit masa di antara maghrib dan isyak. Mudah-mudahan masa yang kita ambil pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Dan sebelum kita membacakan hadis pada malam ini, marilah kita melihat suasana yang ada pada hari ini di sekeliling kita, yang mana COVID mari pula lah. COVID mari pula, tak apalah. Hari ini terhanung sepanjang 6 hari, 10 hari bulan 12 sehinggalah hari ini. Lebih kurang ada 710 kes. Dan katanya ada kes kematian. Dan COVID hok mari trek ni Emirkon, BB, macam-macam. Tak lebih kuat daripada Delta katanya. Ala kulihannya insya-Allah mudah-mudahan kita jaga dan Allah Taala jaga kita daripada sebarang perkara-perkara yang kita tidak ingini. Walaupun kes banyak lebih kurang 20,000 lebih dalam satu Malaysia ni dalam tempoh 6 hari, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita tak daripada perkara-perkara yang yang tak molek. Dan mudah-mudahan juga Allah Taala sentiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menghayati kehidupan kita dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita insya-Allah. Dan insya-Allah satu hadis yang kita akan baca pada malam ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada An-Sahli bin Muaz bin Anas al-Juhani an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunaffizahu da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyiruhu fi ayyil huwar fi ayyil huri sya'a. Hadis yang bermaksud daripada Sahlim bin Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu daripada bapanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, sesiapa yang menahan kemarahan padahal dia mampu untuk melepaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya memilih daripada bidadari-bidadari, lalu Allah mengawinkannya
dengan sesiapa yang dia sukai dalam kalangan mereka. Di sini riwayat At-Tirmizi. Hadis ini nak menceritakan kepada kita bahawa kemuliaan orang yang dapat mengawal diri daripada marah. Sifat manusia tak lari dah daripada kita semua ni, memang adanya sifat marah. Tak. Tapi marah pada keadaan dan suasana yang sebetulnya. Bukan kata tak boleh marah langsung. Tak. Ni mentang-mentang kita baca hadis ni, kemuliaan bagi orang boleh kawal marah. Orang kata benda pun kita relax je. Relax lah. Tak. Tak. Orang kata keagama kita pun kita relax. Tak. Orang cabar syariat Allah Subhanahu Wa Taala pun kita relax. Tak apa, ustaz baca dah hadis bawah ni kan. Tak. Kita tahan sabar ni mulia kita. Tak. Jangan buat gitu. Tak. Tak. Sahabat kita, rakyat. Orang kata apa ni? Saudara-saudara kita hak di Palestin kena bom, kena bunuh. Relax lah, sama marah lah ke dia. Nak gana takdir Allah Ta'ala gitu. Padang lah. Tak. Macam mari sini. Mari sini seorang. Mari duduk kat saya seorang, saya tak apa-apa. Tak. Jangan marah. Sebab apa? Takdir Allah Ta'ala kena tak apa lah ni. Kalau nak ikut takdir. Tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni telah mencipta manusia dalam dua kekuatan. Tak. Yang pertamanya kekuatan nafsu. Yang disebut dalam kitab ini keutamaannya ialah memberi, mencari segala apa yang membawa manfaat terhadap tubuh badan dan juga memberi nikmat kepadanya. Ini kekuatan yang pertama. Mencari segala apa yang membawa manfaat kepada tubuh badan dan memberi nikmat kepadanya. Dan yang kedua, kekuatan kemarahan. Fungsinya adalah menolak sebarang kemudaratan terhadap tubuh badan dan apa-apa yang yang boleh membinasakannya. Daripada hadis ini, pengarang telah keluarkan dua kekuatan yang ada dalam tubuh badan kita, iaitu nafsu dan juga marah. Cuma hadis ini nak menekankan kepada kita berkenaan dengan sifat marah yang ada dalam diri manusia itu sekiranya berlaku sesuatu perkara yang dia tidak suka. Tak. Dia tak suka. Bila tak suka ni lah kita akan mari perasaan marah. Kita mari perasaan yang berasa tak selesa menyebabkan kita rasa nak marah orang. Contoh. Contoh orang kata benda. Tak. Contoh orang kata kita pendek. Tak tahulah. Tak. Memang kita rendah 150 cm je ketinggian kita. Tak. Daripada sekolah lagi sampai ketua panggil. Alien ni ali pendek. Tak. Tapi hok biasa kita orang tak marah dah hok sebab kenal daripada rendah. Daripada kecil sampai ke besar orang panggil ali pendek. Agak-agak dalam masjid ni tak ada lah nama ali pendek sungguh. Tak ada. Kalau ada minta maaf hok tak marah eh. Jadi mungkin kalau kata kita sebut daripada kecil sampai ke besar sampai ketua orang panggil tu mungkin kita dah selesa dah. Tak orang tak marah. Ni mentang-mentang kita tak kenal pun siapa dia. Tak. Kali pertama jumpa orang panggil dah ali pendek. Rasa-rasa. Tak. Ajak gomos dah dulu rasa. Tak, sebab benda tu adalah menimbulkan satu perasaan yang kita tak selesa. Padahal beza kita dengan dia 2 cm je. Dia 152, kita 150. Tak. Tinggi 2 cm. Nak kabarnya perkara ataupun sesuatu benda yang kita rasa tak selesa yang menyebabkan kita rasa nak marah kepada perkara yang dia sebut tu. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan untuk manusia itu anggota-anggota dan panca indera untuk berkhidmat terhadap dua kekuatan ini, begitu jugalah dia menciptakan untuk akal yang berperanan sebagai penasihat bagi roh. Sekira dua-dua kekuatan tersebut melencong dari hak yang sepatutnya, maka akal akan berperanan menasihati roh supaya mengambil keputusan yang tegas terhadap dua kekuatan tersebut. Hal ini bertujuan agar manusia itu kembali kepada hak kewarasan dan keseimbangannya.
Jadi dia sebut sini dua kekuatan ni, nafsu dan juga marah. Kalau kita tak boleh mengawal kewarasan dua perkara ni, akan menyebabkan perkara yang tak comel berlaku. Begitu juga dengan nafsu yang disebut. Tak. Kadang-kadang kita rasa apa yang berlaku dalam diri kita ni tidak dikawal oleh akal fikiran kita. Kadang-kadang setengah keadaan dan suasana yang mengawal diri kita ni adalah nafsu. Tak. Sebab tu banyak berlaku perkara-perkara yang di luar, kita sebut di luar jangkaan ataupun di luar kewarasan manusia. Tak, contoh yang berlaku buang anak contoh. Tak. Sebab apa? Sebab nafsu dan juga di luar kewarasan dia. Macam kes yang berlaku sehari dua ni. Tak. Anggota polis yang langgar budak yang mati tempat kejadian umur 17 tu. Tak. Apa ni, kalau kita baca berita tu, dia kata sebab apa dia langgar? Sebab dia polis kan. Ikut dia lah. Dia polis boleh langgar. Oh, sedap ya buat dia tu. Tak. Maknanya kalau kita tengok video ayah arwah ni kan, tak, dia sebut anak dia bukan mak rempit. Dia sebut dia ulang. Kita duk tengok video. Cuma dia budak-budak learning. Ezoh batang pahit. Bising lah sikit. Tak, bising. Tak sikit pun banyak. Jadi menyebabkan kalau dengar baca, kita baca kronologi cerita tu, tak, seolah-olah ibaratnya memang sengaja gelanggur. Tak. Mula kerana mungkin gerang aku isi bangor tu, start kereta gelanggur. Sebab apa? Menimbulkan keselesaan. Tak selesa. Tapi dalam keadaan itu tak betul pula gelanggur. Tak. Ayah kata, apa tak pergi apa ni, tak pergi kedai pomel tu, maruh ke pomel, buat pomel je. Tak. Jadi perkara-perkara ni kalau kata luar daripada kewarasan dan keseimbangan yang sepatutnya, akan menyebabkan sesuatu yang tak comel berlaku dalam kehidupan. Tak. Sebab apa berlakunya zina? Sebab nafsu. Tak boleh kawal nafsu. Tak. Sebab apa pergi buang anak? Sebab tak boleh kawal nafsu. Sebab apa langgar syariat? Sebab tak boleh kawal nafsu. Jadi banyaklah perkara-perkara yang sepatutnya kita mengambil perhatian supaya kewarasan dalam kita melaksanakan ataupun juga mengambil tindakan dalam kehidupan ini mesti berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan dalam menjalankan peranannya, ada kalanya akal menghadapi kegagalan dan terhalang daripada beroperasi sebagai tempat rujukan dan pemandu arah kerana sebab-sebab tertentu. Maka di sinilah perlunya kepada suatu manhaj yang menyuluh jalan yang menjuruh ke arah kebenaran, tidak lain dan tidak bukan ialah Islam. Itu kita sebut tadi. Dan apa-apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita ni mesti kembali kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu zina tu haram, tak buatlah kita. Dan kalau kita rasa buat sesuatu perkara yang orang kata merendahkan martabat Islam itu adalah satu dosa dari sisi Allah SWT, kita tak akan buat. Tak. Molek-molek dilahirkan lelaki, rasa nak tukar jadi puan. Tak. Kalau kita tahu perkara itu tak betul, kita tak akan buat. Kalau kita berpandukan kehidupan kita kepada hukum Allah dan juga syariat Islam ni, kita tak akan buat perkara-perkara yang melanggar daripada hukum Allah SWT. Tak. Hari ini ada juga yang nak lawan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, yang berlaku di negeri Kelantan. Tak. Ha, ni Eling yang memfailkan perkara-perkara undang-undang syariah, ada 21 dok. Ha, boleh bacalah 21 perkara yang dia lagi lawan. Kita pun jelah ujian. Tak. Dugaan pada akhir zaman ni gitu.
Banyak sangat perkara-perkara yang kita tengok, masalahnya bukan orang bukan Islam, orang Islam sendiri yang pergi file berkenaan dengan undang-undang Islam. Hak ni pelik. Tak. Hak pelik lagi ada juga hak sokong. Tak. Jadi ni kita kena ambil perjalanan supaya kehidupan kita ni sentiasa dalam kehendak dan juga landasan yang menurut acuan Islam. Dan peranan Islamlah untuk menjaga keseimbangan dan kesempurnaan pada setiap elemen yang membentuk manusia, bagi memastikan saksiah dirinya berdiri teguh dan mantap tanpa ada kekurangan dan juga cacat padanya. Jadi guana-guana kira pun untuk mengatasi dua perkara, yakni nafsu dan juga kemarahan ni, mesti kita menjalani ataupun mendalami ilmu yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama kepada kita. Kalau tak tahu kena ngaji, tak boleh lok saja. Tak learning ngaji sebagaimana kita buat sok-sokmo dah. Tak macam-macam cara dan kaedah. Tak. Malam ni biasa tak ada headset depan saya. Biasa je live Facebook kata. Malam ni dah TikTok. Macam-macam cara dah learning. Tak, kalau kuliah ustaz-ustaz hok Soho, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Alha, semua ada dalam lapangan belaka. Tak, kita petik je. Dalam TikTok ke, dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, boleh sangat tak nak mencari ilmu. Tapi jangan orang kata cari ilmu pelik-pelik, sebab semuanya di hujung jari, tak kita ambil je dengan terawal. Tak, mesti kita ada panduan dan juga rujukan supaya kita tak lari daripada landasan. Dan kadang-kadang orang ambil kuliah Ustaz Azhar ni, Ustaz Azhar kan cakap ia bagi, kadang-kadang orang tanya hukum Ustaz Azhar, boleh tak buat sekian-sekian-sekian? Ustaz Azhar mesti jawab boleh dulu. Pada hakikatnya ada penjelasan. Ya, contoh orang tanya dulu, boleh tak ni gandong bawa awet? Ustaz Azhar tu boleh. Orang ambil buah tu je, sesat habis lah. Padahal di sana, di belakang tu ada penjelasan. Boleh dengan syarat membawa ayah hidup tengah. Dia lain. Kalau tanya hukum dengan Ustaz Azhar, dia akan jawab boleh dulu. Lepas tu barulah dia akan buat penjelasan. Ni kadang-kadang kita ambil sekerat. Dengan boleh tu, gendong selalu. Tak. Padahal kena tak ayah je tengah, baru boleh gendong. Jadi kita kena kata dalam bab ilmu dan juga bab hukum hakam ni kena diperhalusi satu persatu supaya dak dengar separuh sesak habis. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dak hadis yang kita baca pada malam ini merupakan seruan supaya ditenangkan dan diredakan gelojak kedua kekuatan ini, iaitu kekuatan marah saat ia meletus lalu melampaui hak keseimbangannya tanpa sebab dan alasan yang munasabah atau tidak wajar untuk diterima. Dak, marah ni memang satu benda yang orang kata perkara amarah. Dak, kadang-kadang kita yalah marah dak kata orang, kadang-kadang saya sendiri bila kita nak marah ia mari otak kita dak marah. Tak, benda sikit je, contoh anak kita rumah buat sikit je, tapi masa ni setan sedap mari ya. Tak, anak buat kubang baju sikit je, balik kerja lalu buat apa, buat kubang ada boleh ambil je. Tak, kadang-kadang duduk kedai makan, tak, anak buat tumpah nasi, buat tumpah air, saya rasa pernah berlaku dah siapa-siapa pun. Tak, cerelong lalu. Tak, memang kita rasa nak marah. Tak, waktu upah makanan lah. Tapi ni banyak sebenarnya, bab marah ni banyak berlaku kepada kita. Sebab kadang-kadang kita tak nak kawal. Tak, nafsu marah kita ni, kita nak kawal. Sebab ia rasa menyebabkan kita tak selesa. Tak. Kalau bini kita masuk lauk pelik sikit je, tak rasa tak kena tekok kita. Tak boleh tak marah depan muka pun, dalam hati marah. Kalau tengok apa ni, video-video macam kisah-kisah lama tak, apa ni,
hok Thailand ke mana? Tak, akak parang. Orang bagi ikan ni suruh masuk asam sepedah je pergi masuk singgang. Kejar keliling rumah nak maruhnya. Tu baru buat makan. Dok kena kok kita je. Oh maruh. Tapi kita tengok bagaimana sikap Nabi SAW dalam nak tegur sesuatu perkara. Dok, contoh Nabi SAW masuk masing yok, masing. Siti Aisyah masuk tu rasa masing sikit, tapi Nabi tak kata masing mau masuk. Dok. Tapi cara Nabi tegur tu lain. Kita orang sini macam mana rasa ni? Panggil kita lalu. Tak. Biasa orang suka-suka tu dah buat tu. Jadi hadis ni juga nak seru kepada kita supaya api kemarahan itu diredakan. Tidak kira tujuannya hendak membalas sesuatu kejahatan atau kerana mempertahankan perkara yang menjadi hak kita. Ini biasa dalam kehidupan kita. Orang kita kadang-kadang bila nak marah kepada seseorang ni, macam-macam caralah. Tak. Dalam keadaan yang tidak baik, macam-macam tu yang boleh dibuat. Tak. Berasa dendang sangat, marah. Siapa tahap dendang, tak. Sihir orang tu, sihir orang ni. Atau tu, atau ni, pantau tu. Macam-macam. Jadi perkara ni sebenarnya banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Sebab apa? Sebab ialah tak puas hati. Tak. Kadang-kadang dalam keluarga kita banyak berlaku. Contoh marah sebab apa? Berlakunya pengagihan harta pusaka dengan tidak adil. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tak. Ha. Marah sebab hak puan boleh sikit, hak lelaki boleh banyak. Tak pelik kalau hak puang marah dia boleh sikit. Tak, hak lelaki pun tak boleh banyak. Memang itulah sepatutnya. Tak. Kalau bagi sama rata, alhamdulillah. Kalau hak lelaki tak kisah, tak apalah adik-beradik puang hak lain pun kita bagi sama rata. Hak puang jangan kata tak setuju, setuju selalu. Tak. Kalau tak setuju tu mungkin dia tak ada nafsu. Tak. Jadi jalannya adalah dengan cara memberi kesedaran dan juga keinsafan bahawa besarnya pahala dan ganjaran yang bakal diperoleh di akhirat kelak bagi mereka yang berjaya mengawal dirinya dan mengekang kemarahannya walaupun ketika itu dia mampu untuk melaksanakan dendam dan kemarahannya. Tak, kita boleh kawal nafsu marah kita walaupun pada saat itu kita boleh marah. Tak. Sesungguhnya dia akan dipanggil di khalayak ramai pada hari akhirat lalu dibentangkan kepadanya bidadari-bidadari, maka dia boleh memilih sesiapa sahaja yang dia hendak jadikan isteri-isterinya di dalam syurga. Ini Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada mereka yang dapat menahan marah pada tempatnya. Tak. Di akhirat kelak Allah Ta'ala panggil dia dan di hadapan dia ni adanya bidadari-bidadari syurga yang dia boleh pilih hak mana dia nak untuk dijadikan isterinya. Disebut dalam kitab ni isteri-isterinya di dalam syurga. Bukan seorang boleh pilih, 2, 3, 4 orang ke tak, untuk dijadikan syurga. Dan seterusnya, tak menahan marah memberi maksud menelan kemarahan tersebut, bertahan dalam menghadapi perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan dan bersabar terhadapnya semata-mata kerana takut kepada Allah SWT. Ha, ni. Tak. Sabar kita sebab apa? Sebab takut kepada Allah SWT. Orang buat jahat kita sabar. Sebab apa? Kita ingat akan pesan Allah SWT dan juga Nabi SAW bahawa dan orang yang sabar ini ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Taala. Innallaha ma'as-sabirin. Dak, sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Tapi sabar yang tepat padanya. Sabar yang betul pada suasana dan juga ketika. Dak, macam kita sebut dia orang kata kita. Dak, orang kata kepada agama kita jangan kita sabar. Dak. Tahap kesabaran dia pun ada tahap-tahap dia. Dak.
Mungkin orang kata sekali kita tak gegih. Dan orang kata dua kali tak gegih. Orang kata kali ketiga, nombor jawapan dia. Sebab tahap kesabaran kita ni berbeza-beza. Tak. Begitu juga dengan tahap keimanan kita. Tak sama di antara kita semua ni. Tak. Mungkin orang kata puan ni lebih sabar. Tak. Orang lelaki ni kurang sikit sabar. Tak. Sebab apa? Itu realiti ataupun lumrah kehidupan. Begitu juga dengan keadaan akal dan nafsu. Tak. Orang puan dia 9 nafsu. Tak. Akal dia ada 1. Orang lelaki nafsu ada 9. Ketukar. Betul tak? Tukar. Orang puan ada berapa nafsu? 9. Mana? Orang puan ada berapa nafsu? 9. Akal ada se. Orang lelaki akal ada 9. Gitu. Nafsu ada se. Tak. Kalau balah, contoh. Opuan rasa akal balah-balah. Atau balik mamak saja. Atau balik mayah saja. Sebab itu dalam Islam, bak tolak, bak cerah, tak beri kau apa lah. Kalau tak letih hari tu. Tak, acu balah. Atau mamak saja. Atau mayah saja. Petang balah pulak. Atau mayah saja. Cerah saja. Kalau beri ke dia, habis lah. Sehari tu banyak mana. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni, lelaki dan juga perempuan ni, ada kelebihan dan ada juga kelebihan. Allah Ta'ala dia tahu belaka dah keadaan kita ni. Dan sesuatu yang tidak sepatutnya duduk pada wanita, Allah Ta'ala tak bagi. Sesuatu yang sepatutnya duduk lelaki, Allah Ta'ala bagi hak lelaki pegang. Sebab kalau kata sebab Allah Ta'ala ni ia mengetahui akan segalanya. Perkara yang sebelum, sedang dan juga selepas, Allah Ta'ala semua dalam pengetahuan dia. Tak. Jadi ciptaan Allah SWT ni semuanya disusun baik oleh Allah SWT. Kalau kita ikut dengan turutan dan juga aturan Allah SWT dan syariat Allah SWT ni, kita akan nampak kebaikan dan juga kita akan berada sentiasa dalam keadaan lindungan Allah SWT. Jadi bila kita sebut dak sabar ni, dapat kemarahan ni dapat menelan bertahan dengan perkara yang dihadapi tersebut, ia juga bermaksud menjauhi sikap membalas dendam atau membalas kejahatan meskipun kita boleh sahaja melakukannya semata-mata mengharapkan balasan baik daripada Allah SWT. Batu kita sebut tadi. Tak, orang buat jahat kita, kita boleh balas. Tak. Ada tepat. Cuma disebut dalam ni, tak, di antara bila kita sabar menahan kemarahan tersebut, kita dapat menjauhi sikap membalas dendam. Orang kita memang tak, macam kita sebut pada awal tadi. Kadang-kadang kita tak boleh nak balas dendam secara bersemuka, kita atur orang lain. Tak, kita atur jin dan sebagainya. Banyaklah. Tak, jumpa bomo tu, jumpa bomo ni. Tak, kalau kita tengok keadaan yang menyebabkan perkara tersebut berlaku, sebenarnya, tak, kalau dulu kita tengok adanya hak acok dan sebagainya. Tak, orang kita, orang-orang lamalah. Kita tengok apa ni, ustaz-ustaz yang berobat ni, contohnya macam Ustaz Arif tengok, kita tengok pengalaman dia cerita tu macam-macam kes tu. Tak. Bila tak puas hati, orang kita ni terus jumpa bomoh tu. Bomoh pula macam-macam kategori. Ada bomoh Melayu, ada pawang, ada bomoh siang. Kalau dulu kot bomoh siang lah paling kuat. Tak. Tokca. Orang panggil Tokca. Tak, kalau kita tengok dia baca kisah apa ni, penjaga marang. Tak. Kita tengok bagaimana dia cerita kisah anak yang buat kepada mak sendiri, macam-macam lah. Sebab ada perkara sifat dendam. Tak. Kalau apa ni, penjaga marang tu, bala polis tu,
Kita tengok video kan, waktu orang tak naik semula, saya kenal dengan apa ni, arwah orang kata Tok Bomo situ lah. Tapi kenal pun kita kecek lagi. Maksudnya memang di rumah dia tu ada korok, adalah benda-benda tu. Walaupun saya tak tengok, sebab itu kecil lagi masa tu. Banyaklah perkara-perkara yang sebab dia ni, orang kata dia boleh buat belaka. Memang Tok Bomo hebat lah. Tapi hebat pun, kalau salah guna perkara-perkara yang ke arah perkara yang maksiat kepada Allah Ta'ala, tak akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya banyak kisah-kisah yang boleh kita ambil supaya menjadi tauladan kepada kita, supaya kita ni ada sifat dendam dengan orang. Walaupun orang buat kita, kita sabar. Tapi itulah sebenarnya perkara ni payah. Kita boleh sebut dan kita boleh sebut mulut lah. Hakikatnya suasana itu yang menentukan kita sama ada sabar tak sabar. Macam kat giah contoh, turun sembahyang isteri lagi selipar hilang. Orang tak ada uji lah tu tengok sabar tak sabar. Jadi perkara ni kita boleh belajar dan kita perlu amal. Dan nak beramal ni sebenarnya satu benda yang agak susah. Sebab ialah bila kita sebut kita ni manusia, banyak halangan-halangan yang ada dalam tubuh kita ni menyebabkan kita tak boleh nak tahan dengan sikap marah. Tak kata orang lain lah, kita balik rumah kadang-kadang, balik kerja bersepoh, berasa ngakit kepala dah. Kita dah serabut kerja kok, balik rumah. Yalah. Tapi kita kena faham suasana yang ada supaya kita dapat menahan sabar daripada perkara-perkara yang kita rasa tak selesa dan juga nak marah. Dan sekiranya seseorang itu meninggalkan kemarahan tersebut dalam keadaan tidak keupayaan untuk melampias kemarahannya, maka dia tidak termasuk dalam pengertian ini. Dia nak marah, tapi dia tak marah, tapi bukan kerana Allah Ta'ala, dia takkan masuk dalam golongan yang kita sebut tadi yang dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Dia nak marah tapi tak marah, dia sabar tapi bukan kerana Allah Ta'ala, dia takkan dapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Jadi tahan marah ni, sabar ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau ni kena latih kan? Tak marah tapi bukan kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Dia kerana Allah. Kita, sebab tu kita buat sesuatu ni lillahi ta'ala. Tak. Tahan sabar kerana lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sebut ni, maka dia tidak termasuk dalam pengertian ini, bahkan dia dianggap lemah dan juga doa. Kita rasa okey dia tak marah, tapi bukan kerana Allah Ta'ala, lemah juga. Sebab tu kita sebut susah ni. Susah sebenarnya nak tahan marah ni. Sebab anggota kita ni kadang-kadang tindakan refleksi, kaki ke tangan ke, salah rastuh ke, jatak lalu. Tapi tahan marah kerana Allah Ta'ala, barulah masuk dalam apa yang dia sebut tadi, kemuliaan kepada mereka yang dapat menahan marah. Bila disebut tadi, bahkan dia dianggap lemah dan juga doa. Ada pun orang yang meninggalkannya dalam keadaan ada keupayaan, tetapi tidak melaksanakannya kerana mencari keredaan manusia dan bukannya kerana Allah, maka dia dianggap menahan marahnya, tetapi tidak ada pahala baginya. Semua perkara yang kita nak lakukan ini mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah dapat pahala. Sebab itu kita sebut tadi, benda yang kita nak buat lillahi ta'ala, barulah dapat pahala. Bahkan menanggung dosa kerana perbuatannya itu terbit dalam keadaan riak yang merupakan syirik kecil. Payah kot ni.
Kita buat, tapi kita terbit dalam hati kita ni kerana keadaan riak. Dan juga riak ni merupakan syirik yang kecil kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak mendapat tahan sabar dan mendapat pahala, mestilah meletakkan lillahi ta'ala dalam suasana itu. Tak. Nak marah, sabar kerana Allah Ta'ala, barulah dapat kemuliaan. Dan bagi mereka yang mengawal kemarahan, maka baginya kedudukan yang tinggi dan mulia. Memadailah apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikannya sebagai salah satu daripada sifat dan tanda orang bertakwa. Tak, sabar ni antara sifat orang bertakwa. Hal ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran seperti mana berikut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu mu'iddatil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kazimina al-ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa, iaitu orang yang menafkahkan hartanya pada waktu siang mahupun pada waktu senang mahupun sempit, dan orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang. Allah suka kepada orang yang berbuat kebajikan. Tak, sifat sabar ni di antara sifat orang, tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Sebab tu perkara-perkara yang ada ni kita kena latih dan juga kita kena praktik supaya perkara yang kita buat ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan dapat kemuliaan dan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena latih. Sebab dia adalah perkara dalaman. Tak? Perasaan dan juga sifat sabar ni perkara yang yang melibatkan hati. Tak? Tak boleh tiba-tiba jadi gitu kalau orang betul. Susah. Aku saya nak kata tak tiga kalau buat marah ni memang susah. Tak? Susah. Bak mic boleh balong Tok Bilal atau Tok Imam. Tak nak setting suara tak? Tok Bilal suara pasang gini, Tok Imam suara pasang gini. Kita setting gini, you setting gini. Badah. Tak. Tak. Tok Imam suara macam Ezad Lazim. Tok Bilal pula suara macam Awi. Badah dia setting mic. Tak. Ia perkara yang melibatkan orang kata benda yang perlu dilatih ni memang agak susah sebenarnya untuk kita kawal. Tapi dalam keadaan apapun kita mesti berusaha untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat daripada perkara yang tidak diingini. Tak. Sifat sabar ni adalah sifat yang akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Taala. Tak, salah satu tak sikap yang boleh menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala juga berfirman untuk memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu semulia-mulia makhluk, supaya menghiaskan diri dengan sifat ini. Hal ini Allah Taala sebut dalam firman-Nya, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Yang bermaksud, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengejarkan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang yang bodoh.
Nabi pun sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk, Allah Ta'ala pesan lagi supaya menghiasi diri Nabi SAW ini dengan sifat yang sifat sabar. Tak? Nabi, orang yang Allah Ta'ala jaga, yang dapat pendidikan daripada Allah SWT, Allah Ta'ala pun masih lagi berpesan supaya tak tanahkan sifat sabar dalam diri. Kita apatah lagi lah, tak? Yang mana kita sebut tadi, kita ni manusia biasa yang banyak kelemahan, yang banyak perkara-perkara yang menghalang daripada kita nak menahan sifat sabar dan juga marah ni. Tak? Jadi mudah-mudahan kita dah ambil contoh daripada Nabi SAW dalam sifat sabar. Tak? Kita baca sirah Nabi, kita baca sejarah yang ada pada Nabi SAW ni, bagaimana Nabi SAW ni diberi tekanan dan juga ejekan dan dihina oleh musuh-musuh Nabi SAW. Apa perkara yang Nabi tak pernah terima daripada dak kaum Quraisy dan sebagainya? Dak kena pekong tahi, kena pekong batu, macam-macam. Dak. Banyak perkara yang ujian yang Nabi terima dak semasa menjalankan dakwah kepada Allah SWT. Tapi apa yang Nabi buat pun adalah sabar. Tak. Zaman ni tak ada dah, pakai pekong batu, dak pakai pekong tahi tak ada dah. Tak. Zaman ni mudah aje. Nak dakwah pun pakai handset je lah ni. Tak. Ni contoh kan, duduk depan. Tak, handset sekeping tu aje. Habis je dakwah kan. Berapa orang tengok pun. Kalau ramai malu kat saya. Tak. Jadi perkara yang ada dalam masyarakat kita ni sebenarnya akan menguji tak kemarahan dan juga sikap sabar. Tak dalam macam-macam tempat. Di rumahnya, di tempat kerjanya, mana-manalah. Kalau puan katakan pergi pasar, pergi kedainya, situ pun akan berlaku. Tak. Jadi perkara ni kita kena pupuk dan kita juga kena bina. Tak, supaya kita dapat menyemai sifat sabar ni dalam keadaan ataupun dalam perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isyak dah ke? Isyak dah. Oh, tak ada jam situ. 8:14 kok. 8:14. 8:15. Okey. Jadi Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala menyebut kepada Nabi SAW supaya semaikan dalam diri dengan sifat sabar ni. Allah Ta'ala sebut fasfahis safhal jamil. Tak. Maka maafkanlah dengan cara yang terbaik. Ini Allah Ta'ala suruh lagi kepada Nabi supaya tanamkan sifat sabar dalam diri. Jadi di sini ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi supaya untuk menghiaskan diri Nabi SAW dengan sifat sabar ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dalam keadaan kita yang banyak dengan ujian dan juga peranan kita bersama masyarakat, tak, contohilah perkara-perkara yang telah dibawa oleh Nabi SAW dan kita ambil sikap dan juga sifat Nabi SAW ini untuk menjadikannya panduan dalam kehidupan kita. Tak kiralah dalam apa jua yang Nabi tunjukkan kepada kita, tak, ambillah semuanya itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita yang disebut beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam erti kata yang lain, apa yang Nabi tunjuk kepada kita, yang Nabi tunjuk tauladan kepada kita, kita ambil dan kita semai dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana pada batang tubuh Nabi itu semuanya adalah
diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi panduan kepada kita semua insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu jelah pada malam ni azan dah tu. Ada beberapa perkara lagi lah dalam kitab ini, insya-Allah kita sambung pada masa yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.